Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku MELKIANUS SAIRDEKUT meminta agar pimpinan rumah sakit dan dinas kesehatan di Maluku dapat membayar seluruh hak-hak tenaga medis secepatnya. Pernyataan tersebut disampaikannya usai pelaksanaan rapat yang membicarakan hak-hak tenaga medis bersama sejumlah pimpinan RSUD dan perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku pada Rabu 28 Juli 2021. Sairdekut menjelaskan bahwa DPRD Provinsi Maluku secara kelembagaan berharap agar pada momentum 17 Agustus nantinya, seluruh hak-hak tenaga medis terutama insentif yang dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni bisa terbayarkan. Selesaikan menyelesaikan rapat dengan Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Haulusi dan Direktur Rumah Sakit Umarela, teman-teman ikut prosesnya. Dan karena itu sudah bisa melihat beberapa kesimpulan yang kami ambil. Secara teknis, kami tidak lagi ingin mengulang apa yang menjadi persoalan keterlambatan pencairan hak-hak tenaga kesehatan kita. Kita masuk saja pada inti persoalan kita. Dan apa keputusannya? Keputusan kita adalah DPRD secara kelembagaan ini berharap di tanggal 17 Agustus seluruh hak-hak tenaga kesehatan kita, terutama soal insentif mulai dari bulan Januari sampai di bulan Juni, itu bisa terbayarkan tepat pada momentum ulang tahun Republik Indonesia nanti. Nah, kalau dirincikan secara detail, di Isak Umarela itu hanya tersisa beberapa bulan saja, yaitu dari bulan Mei sampai bulan Juni. Sementara di Rumah Sakit Haulusi itu dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, di tahun 2020 kemarin seluruhnya telah dibayar dalam kaitan dengan insentif. Nanti insentif setelah selesai, barulah kita mencurahkan perhatian untuk kita membicarakan soal jasa COVID yang diverifikasi oleh BPJS Kesehatan. Karena itu kita coba mengurai satu-satu masalahnya, dan kita telah menugaskan Ibu Dr. MEGA sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan yang hari ini hadir untuk membantu Direktur Rumah Sakit Haulusi untuk sama-sama menyiapkan data dan perangkat untuk pembayaran hak-hak tenaga kesehatan yang jika tidak ada halangan di tanggal 17 Agustus. Di tempat yang sama, Dr. Gigi Mega Aziza selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Maluku menjelaskan bahwa keterlambatan insentif tenaga kesehatan di Maluku disebabkan oleh pengumpulan data tenaga kesehatan yang belum terkumpulkan sepenuhnya. Oleh karena itu, pihaknya akan tetap mengupayakan agar insentif tenaga medis untuk bulan Januari sampai dengan Juni 2021 dapat dibayarkan. Dari segi, kalau dari penjelasan Direktur Rumah Sakit Haulusi kan dari aplikasi, tapi kami akan coba membantu mungkin SDM atau orang yang data, mengumpul data. Karena untuk insentif ini memang datanya lumayan banyak, walaupun rumah sakit lain juga ada. Maksudnya kalau katong bercontoh, seperti tadi Bapak anggota Dewan bilang, rumah sakit Tangerang Selatan bisa, kenapa katong sing, sama aplikasinya se-Indonesia. Iya. Mungkin untuk itu kami akan coba lebih memaksimalkan dukungan kami kepada rumah sakit Haulusi. Dapat hari ini, dari ketua pimpinan sidang mengharapkan ya tanggal 17 Agustus itu katong memberikan insentif kepada nakes. Tapi dari kami Dinas Kesehatan memohon juga kemungkinan yang kami usahakan adalah Januari sampai Juni untuk Haulusi ya. Kalau Tulehu tinggal bulan Mei dan Juni saja.